Halo rakat-rakat Buniman di mana saja Anda berada. Nah, berjumpa lagi dengan kami di Indikator Alor TV. Dalam video kali ini, kita akan mengulas terkait tempat wisata edukatif yang sangat fenomenal di kawasan Alor Barat Laut. Taman Suaka Alam Pesisir, SAP Pantai Sebanjar hadir sebagai upaya strategis dalam menopang 4 pilar program Gema Mandiri yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Alor di bidang kelautan dan perikanan demi terwujudnya Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar. Dasar operasionalnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor nomor DKP.1605 -8/2017 tanggal 23 Agustus tahun 2017 tentang penunjukan penetapan personil penyelenggara pengelola Taman Suaka Alam Pesisir TSAP Pantai Sebanjar. TSAP Pantai Sebanjar mengemban tugas edukasi peningkatan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, pelestarian lingkungan pesisir pantai dan perairan laut, melaksanakan fungsi ekowisata dengan cara kreatif dan inovatif, memanfaatkan potensi jasa lingkungan di sekitarnya guna membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan demikian, kehadiran TSAP Sebanjar tidak hanya sebagai wahana pembelajaran dan penyadaran, namun lebih dari itu, dalam pemanfaatannya diharapkan dapat membawa inspirasi positif dalam mendukung pengembangan wisata bahari dan mampu memberi dampak ekonomis bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. TSAP Pantai Sebanjar dari letaknya memiliki beberapa keunggulan karena berada dekat dengan 40 spot diving dan snorkeling kelas dunia, situs wisata budaya Al-Quran Tua dari kulit kayu, fenomena alam air laut dingin, rumah tenun ikat asli Alor, waterpark, dan wisata mangrove. TSAP Pantai Sebanjar memiliki bungalow untuk beristirahat bagi yang menginginkan ketenangan pada saat berlibur, memiliki aula berkapasitas 50 orang sebagai tempat pertemuan, memiliki penyewaan alat diving atau snorkeling dengan guide yang berpengalaman. Penyediaan kopi, ya, TSAP Sebanjar juga menyediakan kopi dengan cita rasa asli Alor bagi para pecinta kopi sambil menikmati keindahan sunset ketika waktu senja tiba. Nah, bagaimana? Apakah penonton tertarik? Langsung saja meluncur ke TSAP Pantai Sebanjar. Ditunggu kehadirannya.